Radio Republik Indonesia peringatoraki berkaper dalam bahasa Madura e bejaki Ahmad Waris. Kaper cerna ipon. Manajer unit pelayanan PLN Kabupaten Bengkalan Hari Purnomo ajar beki dari hasil evaluasi kesadaran pelanggan dalam alaksanaki kewajiban ipon ka angkui majer listrik tepat bekto saben bulan nang Kabupaten Bengkalan paling kini e penting sarang kabupaten lainnya. Jawa Timur. Kabukte, bekto pelanggan majer listrik telat saben bulan, cukup tengki langkong belu ngatos juta rupiah. Namun banyak pelanggan se majer tangkel salekor kantos akhir bulan. Target bekto keangkui majer listrik mulai dari tangkel situng kantos tangkel du polo. Masih nomor satu tunggak tertinggi Jawa Timur. Cuman rupiahnya sudah menurun, alhamdulillah. Jadi memang proses memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada masyarakat, kepada dengan PLN di Kabupaten Bengkalan, bahwa pembayaran rekening listriknya dimulai setiap bulan tanggal 1 sampai tanggal 20. Hari Adebu, pihak EPON, berdi usaha matartip warga sopaja tepat bektoh keangkui majar listrik, sabab manabi telat lebih dari 2 bulan, meteran epon berdi ekente dari hal kasebut. Seatetiaki, Bengkalan minangka kabupaten nomor setong Jawa Timur kalaban jumlah tagihan listrik paling tengki. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Otaba BPBD Kabupaten Sampang Madura maimut de sateja warga sopajeng ngastete de bencana ebekto musim ocen. Kepala BPBD Sampang Asrone Acer Beki, menurut laporan dari BMKG Juanda Sorpeja manabi Sampang aropa aki salah setong daerah Jawa Timur semasuk de wilayah ekstrim potensi bencana. Mila dari kadinto kangas tetian banget perlu e utama aki e bekto musim ocen sehingga tak kantos beda korban jiwa. Ya karena pun memang ekstrim karena musim hujan pun yang rilis BMKG itu di Oktober ternyata di awal Oktober sudah langsung hujan dan beberapa daerah di Jawa Timur itu sudah mengalami banjir. Bahkan dari Malang, Trenggalek juga mengalami anu juga dan informasi media sekarang luar biasa. Jadi sebenarnya juga harus cepat-cepat untuk paling enggak antisipasi seandainya misalnya Sampang itu curah hujannya deras sampai misalnya terjadi banjir ya kita mengantisipasinya berpikirnya harus siaganya di situ. Asroni ngakoni manabi ampon apareng uning de 14 kecamatan sopaja waspada de potensi cuaca ekstrim. Sebisa ngebet aki bencana katia banjir, angin, olak taun, torcuken tanah longsor, kaangkui wilayah dataran tengki. Satu je petani cekung ampun lastare namen pita sarang petani padi se saat mangken salaki puru dalam proses persiapan mulai dari asih bersih lahan kantos peresmian. Sebab kantos saat mangken torona ocen dari situng daerah de daerah lainnya salaki belum rata. Herman, ketua kelompok tani Kirana asal Tisa Parsanga Kacamatan Kota Sumenep Acer Beki, saampona asih perselahan petani langsung anang kele tor salaka sareng aparengi aing tengki epon 5 cm kantos 10 cm. Saampona dari kadinto
Sabe kasebut etina korang langkung Domingo Kantos Pipit Epon Tombo. Untuk persiapan sudah disiapkan, jadi para petani artinya untuk musim tanam padi ini juga sudah dipersiapkan seperti pembelian pupuk, bibit. Jadi artinya kalau sudah hujan itu merata, itu insya Allah semua para petani akan turun untuk menanam padi. Saat mangken, Kak Angkui nyakak sabo satu jepetani ampun aku naki hand traktor otabe mesin saka. Mana bitimin aku naki sape sarang alandu. Hal kasebut biasana aputuaki bekto korang langkong Domingo Kak Angkui aproses tata menan bener-bener bisa lampaki. Sakadito berkaper bersama Tura, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.